doubles and big time. Well, was look. Sudut biru, petinju berusia 30 tahun dengan tinggi 165 cm, dengan berat badan 62,69 kg, dengan jangkauan 70 cm. Dia adalah Gabriel Royo. Dan penantangnya, petinju dari sudut merah, berusia 22 tahun dengan tinggi 168 cm, dengan berat 63,5 kg, dengan jangkauan 70 cm. Kita sambut John Fox Rubel. Tapi juga kalau misalnya lihat dari pengalaman ya, yeah. Stu, kita juga harus melihat dari sisi yang sebelah Gabriel Royo. Dia punya pengalaman yang banyak, ini gimana Bung? Ya. John juga punya pengalaman dan jangan lupa bahwa dia bertanding di depan publik sendiri dan betul. Itu tidak bisa, dia tidak boleh main-main tuh, karena bagaimana juga publik yang menonton di seluruh Indonesia, terutama di Balai Sarbini, pasti mengharapkan John Rubel bisa meraih kemenangan dengan telak. Ya. Kalau misalnya kita melihat juga dari sejarahnya John Rubel, sempat nih sekali kalah melawan petinju dari Jepang. Apakah ini ada tanda-tanda bahwa mungkin John Rubel mungkin kalah dengan posturnya atau segala macam ya, gimana Bu? Ya itu kan bertanding di Jepang ya, dan tentu yeah. Faktor X-nya juga banyak yeah. Ya. Bagaimanapun juga ada yang namanya hometown decision ya. Mitra Olahraga, dalam partai ini John Rubel petinju asal Indonesia harus menantang Gabriel Royo petinju asal Filipina. Pertarungan berjalan sangat sengit, kedua petinju langsung tancap gas dengan aksi saling serang. John Rubel memulainya dengan sebuah ronde yang cukup apik dengan pukulan yang beruntun dan cukup merepotkan Gabriel Royo. Namun kendati demikian, petinju asal Filipina berusaha untuk terus masuk dengan jarak dekat. Dia terus memberikan serangan balik terhadap John Rubel. Aksi saling berbalas pukul pun terus dilakukan oleh keduanya. Ya, di awal ronde memang John langsung berusaha menggebrak ya. Tapi kita lihat Gabriel Royo juga berusaha untuk terus masuk ke ruang jarak pukul karena jangkauan pukulnya lebih pendek. Dan ini yang cukup diantisipasi oleh John Rubel karena dia harus bisa menjaga, memaksimalkan jarak. Dan seperti ini misalkan dia memancing ke tali ring, saya pikir ini bukan langkah yang bagus untuk John Rubel. Dia harus pergi, harus memaksimalkan keunggulan fisiknya. Bukan dia lantas, nah seperti ini ada. Saya pikir dia jarak yang dilakukan John Rubel terlalu tinggi ya. Dia harus lebih sabar untuk menjaga jarak. Ya, terpojok kali ini. Di ronde yang kedua, pertarungan kali ini berjalan cukup keras. Gabriel Royo mencoba untuk merapatkan di sisi ring. Menemukan posisi yang pas, agak kesulitan tampaknya John Rubel berdiri. Ya. Sebenarnya dia harus lebih agresif untuk... Namun John Rubel kali ini berhasil keluar dan memberikan straight keras ke arah lawannya. Selalu dipapatkan di tali ring, dia harus disangkutkan satu straight. Nice, ranking dunia, tapi pengalaman ini akan menjadi sesuatu yang sangat menjadi bekal. Baik sekali, kita lihat uppercut. Luar biasa, kembali memperlihatkan keagresivitasnya, luar biasa seorang John Rubel. Kemudian aksi berbalas pukul pun kembali dilakukan oleh kedua petinju. Kali ini, di akhir-akhir ronde, John Rubel terus mendapatkan tekanan di sisi ring. Namun John Rubel masih mampu untuk meredam dengan mengembalikan beberapa pukulan. Terpojok tampaknya kali ini John Rubel.
Gabriel Ruyo yang memegang kendali. Oh, sebuah pukulan balasan. Baik tadi. Tampaknya masih mencari-cari untuk bisa menemukan posisi yang baik untuk membalas pukulan dari Gabriel Ruyo, John Ruba. Usaha mencuri dari straight-straight kiri saja. Oh! Satu hook yang terlalu pendek jaraknya dari John. Ya, sehingga tidak menyasar dengan sempurna. Tidak mengenai sasaran dengan baik. Ya, kali ini di ronde yang ketiga, petinju Filipina tampil terus mendekati lawan. Sementara John Ruba terlihat tak tergesa-gesa dalam menghadapi lawannya. Ya, baru 1-2 pukulan di depan John Ruba, dan itu saya pikir sangat kurang. Seharusnya kalau petinju yang, kalau kita mau jadi fans banget. Oh. Dua pukulan susulan, tapi memang double cover yang cukup baik diperlihatkan oleh Gabriel Ruyo. Pertarungan jarak dekat pun juga dilakukan oleh kedua petinju. Hingga tak pelak, keduanya ini saling berbenturan kepala. Kemudian pertarungan pun kembali dilangsungkan. Pukulan-pukulan kombinasi kedua petinju terus dilesatkan. John Ruba kali ini berhasil menyulitkan lawannya dengan bogeman-bogeman keras yang mendera telak. Oh, cukup telak. Baru saja kita lihat uppercut dari John Ruba. Dari lebih banyak, satu uppercut ya. Walaupun tidak terlalu telak, masih terbentur dengan kepala yang... Ya karena inilah risiko dari kedua pertandingan jarak dekat ya. Kita lihat selalu menunduk. Ya, oh. Kita lihat bagaimana seorang Gabriel Ruyo berusaha mempertahankan memang bagi John Ruba untuk melancarkan pukulan ke area wajah. Nah, 1-2 pukulan dari John Ruba. Mulai memojokkan Gabriel Ruyo. Masih John Ruba membesarkan kali ini. Uppercut. Harus sedikit memberi ruang karena kita lihat, satu slot bagus sekali. Mengendalikan situasi, John Ruba terus memojokkan Gabriel Ruyo di tali ring dengan uppercut. Bagus sekali. Belum kendor namanya seorang Gabriel Ruyo. Oh. Di ronde yang keempat, kembali John Ruba mulai mendominasi serangan. Pukulan-pukulannya ini telak memberikan dampak bagi Gabriel Ruyo. Itu harusnya seperti itu ya. Ya, memanfaatkan itu pakem yang dipegang Chris John. Oh, baik sekali kita lihat. Uppercut disusul dengan hook. Luar biasa, John Ruba mulai mendominasi. 1-2-3 pukulan. Terpojok kali Gabriel Ruyo. Tak mau terus ditekan, Gabriel Ruyo berusaha bangkit dengan mengembalikan serangan. Ya, dia mencoba untuk memojokkan John Ruba dengan kombinasi hook kanan-kirinya. Pukulan yang lebih terbuka ya, dia bisa mengubah sasaran. Kalau memang kepala dari Gabriel Ruyo masih tertutup rapat, dia bisa ambil di badan untuk membuka pertahanan di atas ya. Tapi ini tidak banyak dilakukan oleh John. Terpojok, kali ini giliran seorang John Ruba, Gabriel Ruyo yang punya tubuh lebih pendek. Cukup lama Gabriel Ruyo ini menyudutkan di pojok ring. Namun John Ruba masih mampu untuk bertahan dengan mencoba membalas pukulan. Hook kanan tadi dari seorang John Ruba. Dia harus menghindar dari sergapan seperti ini. Dia harus pergi dari sudut ya. Ini sebuah kerugian buat John Ruba ya. Ya, sedikit sudah mulai terkuras fisik seorang John Ruba. Ini memang sudah cukup terlihat karena ia memang tadi tergesa-gesa di ronde pertama dan ronde kedua. Teknik pertinjunya. Ya, kita kembali menuju ke ronde kelima. Di ronde kelima, John Ruba kali ini berinisiatif untuk selalu menghindar. Sementara Gabriel Ruyo yang terlihat lebih pendek jangkauannya mencoba terus menekan. Bertanding menang 10 kali dengan catatan 6 KO. Oh! Kedua petinju ini tampil masih dengan pola agresif dengan selalu memberikan pukulan-pukulan kerasnya hingga memasuki ronde ke-6. Kita menanti tentunya ada hujan pukulan dari seorang John Ruba ya. Tidak terlalu rajin untuk melepaskan pukulan. Oh. Ya, sudah uppercut hook tadi. Di ronde ke-6 pun juga demikian. Aksi bertukar pukulan kembali terjadi. John Ruba terlihat sangat percaya diri untuk bisa membuat lawan kerepotan. Beberapa kali pukulan John Ruba ini berhasil mendarat telak ke arah Gabriel Ruyo. Gabriel. Dua pukulan ke perut, bagus. Oh, baik sekali.
Tapi kan bukan karena pukulan ya, tapi karena Gabriel Royo terpleset. Ya, Balai Sarbini dampaknya sudah mulai bergelora dari ketika Gabriel Royo jatuh. Kamu memang sangat disayangkan, tapi satu, bukan karena pukulan bagus, ya. Ada satu pukulan ke perut, kemudian disusul satu straight ke kepala Gabriel Royo, dan itu terlihat bahwa cukup berpengaruh terhadap Gabriel. Ya. Namun petinju Filipina juga masih mampu untuk membalas serangan yang dilancarkan John Ruba hingga memaksa pertarungan harus berlanjut di ronde yang ketujuh. Sudah mulai gentar tampaknya Gabriel Royo menghadapi John Ruba. Berlekat stamina yang baik-baik sekali. Dua pukulan tadi. Hook. Filipina Gabriel Royo. Sebagai catatan dalam 4 pertandingan terakhirnya, Gabriel Royo menderita kekalahan. Dengan kata lain, cukup memungkinkan bagi kita untuk bisa meraih kemenangan dan menuju Filipina. Oh, pukulan tadi dari John Ruba. Membalas keagresifan seorang Gabriel Royo. Cukup agresif memang penampilan dari Gabriel Royo. Di ronde yang ketujuh, kedua petinju masih terlihat saling ngotot. Intensitas serangan keduanya masih belum mengendur. Pertarungan masih berjalan sangat alot. Pertahanan Gabriel Royo yang rapat ini juga terlihat mampu menyulitkan John Ruba. Namun John Ruba terus berusaha tampil dengan ngotot dalam melakukan pukulan. Kendati demikian, petinju Filipina juga tak diam begitu saja. Dia mampu memberikan sejumlah pukulan balasan. Kalau itu dilakukan sampai lebih dari sampai 3 kali, tentu akan dikurangi angkanya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang petinju. Tujuh ronde sudah berlangsung, kita belum melihat ada petinju yang mulai kelelahan dalam pertandingan kali ini antara John Ruba berhadapan dengan Gabriel Royo, sama-sama menunjukkan kekuatan yang baik. Oh, berakhir ronde ke-8. Di ronde ke-8, petinju Filipina terlihat makin menambah daya gedornya. Kali ini dia mencoba selalu mendekati John Ruba dengan memberikan pukulan. Petinju Filipina semakin menyulitkan petinju Indonesia untuk menyerang. Hingga terlihat John Ruba ini sedikit emosi. Dan ini yang memang diharapkan oleh PT Chris John Indonesia dan juga Kompas TV yang menyelenggarakan Indonesia Boxing Championship agar kita punya talenta-talenta berbakat. Karena dia terlalu punya bakat, kita punya hal yang tidak perlu dilakukan lagi oleh John Red. Karena dia terlalu masih sangat emosional, tidak seharusnya dia marah-marah seperti itu. Duel kali ini semakin bertambah sengit. Aksi saling bertukar pukulan kembali lagi dilakukan oleh kedua petinju. Detik-detik akhir ronde ke-8, John Ruba semakin brutal dengan menerapkan kombinasi pukulan ke arah lawannya. Ya. Kita kembali melanjutkan ronde ke-8 ini. John Ruba kembali memojokkan seorang Gabriel Royo, namun sebuah pukulan tadi melesakkan dari Gabriel Royo. John Ruba mencoba mencari momen. Ya. 1, 2, 3 pukulan. Pukulan beruntun dari John Ruba. Mulai membabi buta. Kita lihat bagaimana John Ruba mendesak Gabriel Royo di akhir ronde ke-8. Di ronde ke-9, kedua petinju masih belum ada yang mengendur. Aksi keduanya dalam melakukan pukulan juga terlihat masih cukup berbahaya. Gabriel Royo hingga sempat terjatuh kembali di ronde ke-9 akibat terpleset. Spirit yang cukup tinggi, determinasi yang luar biasa inilah memang bukti dari pengalaman seorang Gabriel Royo ya. Oh, terjatuh Gabriel Royo. Buka dengan jab, lanjutkan dengan uppercut, balasan baik sekali dari John Ruba. Kembali disergap oleh Gabriel Royo. Sedikit ragu-ragu jadi John Ruba dalam melancarkan pukulan beruntun. Kali ini datang lagi. Menyulitkan John Ruba untuk bisa melancarkan pukulan dengan telak. Petinju kelahiran Bajawa Nusa Tenggara Timur ini pun mampu mendominasi laga hingga akhir laga. 3 wasit memberikan kemenangan angka bagi John Ruba. Dua kali pukulan ke arah perut. Oh, satu menghadapi batu ya. Tidak mudah dikalahkan, tidak pernah dijatuhkan. Walaupun beberapa kali pukulan telak dia bisa berhasil masukkan, tapi Gabriel punya pengalaman yang sangat bagus. Baik sekali, kita lihat. Inilah dia sebuah pukulan dari John Ruba. Diikuti dengan pukulan beruntun. Berakhir sudah ronde ke-10. John Fox Ruba.